Halo pemirsa, apa kabar? Sekarang tim Panorama lagi mengubah-ubah Kabupaten Dairi pemirsa. Kabupaten yang dulu menjadi pengekspor kopi robusta terbesar hingga berbagai belahan penjuru dunia. Assalamualaikum pemirsa Indonesia Raya yang kucinta. Ha. Masih di sini kita pemirsa. Mana lagi kalau bukan si di Kalang, kotanya kopi. Hari ini pemirsa, saya akan menyajikan hal yang pemirsa belum bisa rasakan dan baru di acara Panorama yang paling mantap ini pemirsa baru bisa tahu apa sebenarnya yang mau kita ceritakan hari ini pemirsa. Bentar pemirsa, silau dia. Ini kopi bukan sembarang kopi. Ini kopi dia bilang mau dikirim ke Itali. Dan Itali menjadi pelanggan setia dia. Penasaran awak. Yang kayak mana kali lah kopi yang dikirim ke Itali ini. Ah, pemirsa, tak usahlah kita terlalu lama pandang-pandangan melewat televisi ini. Mari kita lihat. Meski saat ini namanya mulai meredup, namun usaha menginternasionalkan kopi Sidi Kalang masih terus dilakukan warga Dairi, termasuk kilang kopi di Kampung Jumatakar, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidi Kalang ini pemirsa. Pemirsa, kopinya sama ajanya kayak kopi-kopi biasa. Apa yang bisa membuat dia menjadi luar biasa sampai dia bisa dikirim ke negeri orang? Ayo pemirsa, kita cari tahu siapa yang punya ini. Kilang ini baru tahun ini menjadi pengekspor kopi ke Italia dengan brand Mocha Italia. Dari kopi bubuk hingga kopi celup, cem teh-teh celup itu pemirsa. Dan inilah kilang kopinya. Saat kami datang, terlihat hamparan kopi berbagai warna tengah dijemur pemirsa. Ada yang coklat tua, coklat muda, bahkan ada yang krim. Sebagian lainnya justru dijemur khusus dengan atap plastik agar tidak terkena panas menyengat secara langsung. Ternyata pengelolanya perempuan pemirsa. Masih muda pula lagi. Alamak, usia belum 30 tahun dah jadi toke pemirsa. Sementara awak nih hahaha masih jadi toke. Saya dengar ini kan kopi kakak ini untuk diekspor ke Italia kak ya. Iya. Ini jadi penasaran kita nih kak. Boleh nggak kak cerita bagaimana dari awal usaha ini bisa sampai ke Italia, kak? Kita punya, waktu itu aku ada kawan dari Italia, tapi bisnisnya sebenarnya bukan buat di kopi. Oke, jadi waktu itu pernah ada buat pameran elektronik. Oke, tapi kebetulan karena mereka datang ke Indonesia, aku ajak, ayo kunjungin daerah, jangan cuma di kota aja. Akhirnya kawan-kawan dari Italia ada sekitar 4 orang datang. Dalam waktu satu hari mereka jatuh cinta. Lihat Sidi Kalang. Dan mereka jatuh cinta ngeliat pohon kopi. Oh gitu ya. Oke, lalu jalanin aja produknya di sini. Kita bantu pasarin untuk di Italia.
Oh gitu. Justru kita dapat customer sebelum buka usaha. Oh. Nah tapi mereka juga minta coba bikin sesuatu yang beda. Hmm. Oke, kita pelajari, kita jadi semacam kayak custom factory. Kita produksi apa yang pelanggan kita mau. Sampai akhirnya kita bukalah kayak sekarang ada proses ada yang namanya full wash, semi wash, honey, natural. Kita proses semuanya. Kelas-kelasnya juga ya. Kelas-kelasnya ada. Ternyata memilih kopi sejak dari diantar petani, pemirsa. Bisa dicek kualitasnya. Seperti ini nih, pemirsa. Harga tergantung kualitas, dan kualitas tergantung perawatan. Yang pertama-tama ini nih, masih gak ya? Nah, dia dicelupin aja ke dalam air ya. Kalau dia tenggelam, akan menghasilkan kopi seperti ini yang baik. Kalau ngambang, busuk deh kak ya, ataupun kopong ya katanya ya. Sesudah memilih kopi yang sehat, buah kopi ini lalu dibawa ke lokasi floating. Mesin pluping. Mesin pluping namanya ya. Pluping itu mengupas kulit ceri dari dari biji. Nah, saatnya membawa biji kopi ke mesin pluping. Bisa mengupas sendiri, pemirsa. Nggak mesti pakai jempol. Kita gosok-gosok, Bang, ya. Kita gosok-gosok supaya lepas dari kulit arinya lagi, ya. Untuk memisah-misahkan lagi. Ya. Jadi tinggal bijinya aja, Bang, ya. Oke. Nah, pasti Anda penasaran, pemirsa. Sesudah dikupas, diapain lagi? Makanya jangan kemana-mana, tetap di panorama ya. Yang nggak nonton, nggak mantap lah.